Sambil nunggu macetnya jam pulang kantor, kamu bisa cobain kulineran di street food satu ini, guys. Loksem Bubur Barito. Tempat kuliner Nusantara yang berlokasi di daerah Barito, Jakarta Selatan ini dulunya adalah kawasan beberapa PKL, guys. Salah satu yang terkenal dan melegenda adalah buburnya. Karena itu, sering disebutnya kawasan Bubur Barito. Karena banyaknya pecinta kuliner yang datang ke sini, pemerintah bekerja sama dengan Teh Pucuk Harum menata PKL ini menjadi wisata kuliner baru yang lebih rapi dan nyaman. Terlihat kan, guys, penataan tempat dan tenannya lebih rapi dari sebelumnya. Konsep wisata kuliner Loksem Bubur Barito ini adalah kita ingin memberdayakan para UMKM yang selama ini mereka berdagang di daerah Loksem Bubur Barito ini menjadi lebih rapi, lebih nyaman, lebih aman. Karena kita melihat bahwa lokasi ini lokasi kuliner yang sangat strategis, sangat legendaris. Siapapun tahu di mana tuh lokasi Loksem Bubur Barito. Dan kita berharap kita ingin mendekatkan diri kita Teh Pucuk Harum dengan konsumen setia Teh Pucuk Harum, terutama mereka pecinta kuliner di daerah Loksem Bubur Barito. Setelah dilakukan penataan ulang, pilihan makanan di sini jadi tambah banyak, guys. Kalau kamu pecinta kuliner, wajib datang ke sini. Tapi ingat ya, tempatnya baru ready setelah jam 4 sore. Ini beberapa tenan makanan yang bisa kamu coba, guys. See, I know that you really care, cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never shed tear, cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Mmm, already pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop. No time, no time for your dare. Now she got a 6-year-old. Jajanan street food Nusantara, Loksem Bubur Barito tempatnya. Kevin dan Cia masih lanjut makan-makan dong. Penasaran di mana? Nonton terus Weekend List ya.